tinggal di sini kan udah enak, udah nerusin dari tinggal peninggalan dari nenek moyang kita. Jadi kalau seandainya mau ditambang, hilanglah itu sudah. Jadi tata ruang hidup kita yang sudah tertata rapi, udah damai, udah enak, terus ditambang, dirampas semua, terus ya susah sekali. Ana wong tani ki wong wadah renton ditambangi kuwi mergane. Iya, menawa kenceng ora ditambangi kuwi kanggo anak putu lho. Nek tambange pangan sepisan, pangan dewekane mbok kebagian mbok ora. Iya. Apa menawa putune? Jadi jika itu bukit dipotong ataupun dikepas atau dirubah secara morfologi dalam artian ditambang, maka volume air yang ada di dalam tanah otomatis akan berkurang. Nah, secara langsung itu akan mempengaruhi mata air yang ada di sana. Jika itu dikepras, mata air akan hilang. Lokasi tambang Kueri itu memang benar berada di zona merah dan berpotensi rawan longsor ya. Maka ketika itu di blasting, maka itu akan memicu terjadinya gerakan tanah tentunya. Jadi rekahan-rekahan yang terbuka itu akan terpicu oleh getaran blasting itu dan nantinya akan menjadi risiko longsor